Via Studio. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. تمسكلي kita bersyukur dengan Allah atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, atas segala nikmat yang telah kita ambil pakai pada hari ini, atas segala nikmat yang menjadi asbab rahmat atas kita. Ini mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita semakin sayang Allah. Dengan nikmat yang kita dapat, menjadikan kita semakin hampir kepada Allah. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita semakin berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu buat semua perkara itu? Agar kita besok di akhirat kita dalam keadaan yang Allah redha. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah. Nak dapat tempat redha ni susah. Nak dapat tempat Allah redha pun susah. Kita perlu menjadikan diri kita sebagai sebaik-baik manusia, barulah Allah redha kepada kita, sehinggakan kita jadi orang yang redha dengan segala takdir Allah, segala ahkamillah, segala hukum Allah yang Allah tentukan ke atas kita. Lalu kita redha dengan kita tak pernah merasakan dalam hatinya itu ini, yang ni tak kena, yang tu tak kena. Inilah yang dikatakan orang yang jiwanya tenang. Tenang kerana ia melihat perkara yang datang itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia nampak macam tu. Tak mungkin sesuatu yang datang daripada kekasihnya. Ya. Perkara itu menjadi tidak baik atas kekasihnya. Ya. Ketika kita sedang berkasih-kasih, benda semuanya baik, semua baik. Ketika sedang kita bermanja-manja, semuanya baik. Ketika kita sedang berbaik-baik, semuanya baik. Tak ada yang tidak baik daripada yang maha baik. Tidak ada yang tidak baik daripada yang maha kasih dan sayang. Bila kita dah dapat dan duduk tempat itu, jadi kita akan dikurniakan sifat redha birredha.
redha dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu ada sifat ni? Sebab kita nak dekat sana besok selamat. Tu je tuan-tuan. Dan dalam dunia ini kita mendapat satu kehidupan seperti mana orang yang telah melalui jalan ni. Siapa dia? Contoh yang paling kita tak boleh nak tolak iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kita tak boleh nak nafikan. Ketika dalam keadaan Nabi itu sedih, Nabi itu diberikan ujian oleh Allah. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mislukum. Aku pun manusia macam kamu. Maka sunnahnya kita kena melalui ujian-ujian itu. Tetapi apa perbezaannya? Ketika Nabi melalui akan ujian itu, di mana jalan penyelesaiannya tuan-tuan? Kat mana jalan penyelesaiannya? Allah. Segala yang Nabi lalu, jalan penyelesaiannya Allah. Ini yang masih kita tak lalui. Ini yang masih kita tak tempuh. Ketika segala perkara yang kita kena serahkan, kena kembali, iaitu kepada hadrah Allah Subhanahu wa taala. Apa pun masalah kita, apa pun bentuk perkara, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sambung kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berfikir itu ada tiga martabat. Allah sebut dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa dia tuan-tuan ulil albab ini? Allah sebut kat kita, Alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'allahu wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang tak lupa Allah. Ini orang yang Allah sebut. Kita kena ada ciri-ciri ini. Kena ada ciri-ciri ini. Kalau kita mengaji, mengaji dan mengaji, maka kita kena ada duduk tempat ni. Apa dia? Orang yang sentiasa ingat Allah dalam semua keadaan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maknanya tiga ahwal ini disebut oleh Allah dalam erti kata kita tak akan lupa Allah dalam semua keadaan, dalam semua masa. Kita tak lupa Allah. Sebab itu Nabi didik kita dengan satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hati kita ini sentiasa bertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita setiap detik degupan jantung kita berserta dengan asma Allah. Setiap degup jantung kita, setiap detik masa kita, degup jantung kita ini berserta dengan zikrullah. Setiap detik jantung kita, degup jantung kita, dup Allah, dup Allah, dup saja Allah. Ini orang yang dikatakan ulul albab. Tak ada ruang lain
Kenapa tuan-tuan? Nabi sebut, ketika orang yang lalai itu, maka disitulah ruangnya akan belalai syaitan itu duduk pada kolbun kita. Jadi kenapa kita mendapat perkara-perkara yang tidak baik? Ketika itu kita sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa kepada Allah, ketika itu ruang pintu syaitan itu terbuka bagi anak Adam. Betul, tak boleh lupa Allah. Kemudian Allah sebut lagi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka ni sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Akalnya sentiasa berfikir setiap masa tuan-tuan. Maka Allah kurniakan kepada kita akal supaya kita ini dapat bertambah ingat kepada Allah, kenal kepada Allah, dekat kepada Allah. Tapi kalau kita guna akal ini tidak kena kepada tempat dia, maka kita jadi orang rugi. Kita jadi orang rugi. Jadi semua yang kita buat ini tuan-tuan, jangan lari daripada lillahi ta'ala. Sebab itu Allah didik kita dalam ibadah. Bila kita buat salat lillahi ta'ala, kita puasa lillahi ta'ala, kita haji lillahi ta'ala, apa-apa pun Allah didik kita lillahi ta'ala. Mana ada lil lain tuan-tuan? Ada tak lil lain? Nabi tak ajar kita lil yang selain daripada Allah. Lillahi ta'ala. Sebab itu ulama dia meletakkan dekat satu kalimat yang terlalu pendek tetapi cukup mendalam bagi orang yang berfikir. Apa dia tuan-tuan? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi Allah anta maqsudi wa ridaka matlubi. Tuhanku anta, engkau ya Allah, maqsudi, yang tempat yang aku maksudkan, tak ada maksud lain. Saya datang jumpa tuan-tuan malam ni bukan saya nak mengajar tuan-tuan. Kitab Hikam ni tuan-tuan mengaji banyak guru dah. Saya tak ada niat nak ajar tuan-tuan pun. Tapi kita bertemu ini anta maqsudi. Kerana Allah. Tak ada kerana lain. Waridaka matlubi. Dan sebab seseorang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah, disitulah terletaknya keredaan Allah. Kerana Nabi jelaskan kepada kita, siapa-siapa yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah, mereka besok layak mendapat naungan arasy Allah. Yang Nabi sebut, yauma la zilla illa zillu. Ketika seseorang itu dikurniakan akalnya berfikir, fikir tentang kejadian langit dan bumi ni, apa nak kena fikir? Apa nak kena fikir tuan-tuan? Nak fikir Allah jadikan gempa bumi di Turki, Syria, kita kena fikir. Masya Allah, ya Allah, dunia ni kau dah nak hancurkan, tapi aku tak boleh berubah lagi.
kita tak boleh berubah. Satu. Kedua, perkara yang sepatutnya kita perolehi sebagai hamba Allah, kita tak dapat lagi. Kalau dalam ibadat takhasyak, kita tak dapat lagi khusyuk. Kita tak dapat lagi, tak dapat tu kemanisan itu, kita tak dapat lagi. Tapi kita dah nak, dia nak pintu kubur dah nak buka ni, pintu liang dah nak buka, tuan-tuan. Ketika zaman ini mula pada hujung dan kita berada di hujung zaman, banyak benda yang kita tak dapat lagi sebagai seorang hamba Allah. Yang saya nak bincang benda ni lah, tuan-tuan. Sebagai seorang hamba Allah. Seumpama yang Allah sebut dalam Quran, orang yang mukmin yang berjaya itu bila dia salat khusyuk. Orang mukmin yang sebenar-benar mukmin itu apabila disebut nama Allah, hatinya rasa gemetar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda ni kita tak dapat lagi. Benda-benda ni kita tak dapat lagi. Tuan-tuan, saya pernah cakap di masjid ini, ketika kita mendengar nama Allah, apa perasaan hati itu? Sebab itu orang dulu-dulu, tuan-tuan, orang dulu dia cuba untuk bukan nak dapat benda tu, tetapi dia harap dikurniakan perkara tersebut. Mereka berzikir sehingga puluhan ribu sehari. Sehari, tuan-tuan. Mereka belajar untuk dapat perkara tersebut. Allah, 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 Allah. Sehingga apabila didendangkan asma Allah itu di dalam kalbunya, ketika itu dia dah mula, tuan-tuan, dia mula dah. Mula apa, tuan-tuan? Ketika itu hatinya mula gemetar dengan Allah. Ketika hatinya mula gemetar dengan Allah, ketika itulah akan terbitnya air mata seorang hamba Allah. Masa tu jatuh, tuan-tuan, air mata ni. Air mata yang Nabi sebut antara orang yang mendapat lindungan arasy Allah, iaitu seorang pemuda yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba, tuan-tuan, cuba. Malam 2/3 malam kita cuba duduk. Allah. Allah, 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 Allah. Jatuh tak, tuan-tuan? Jatuh tak? Jatuh tak air mata itu? Dan air mata itulah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air mata yang akan memadam akan api neraka Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik dia. Ayang ni lah, tuan-tuan. Macam mana? Hati ni lah roh, tuan-tuan. Roh kita. Tapi kalau roh kita ni kotor, dia susah nak tembus. Sebab kita ada diselimut dengan dunia, diselimut dengan sombong, diselimut dengan macam-macam. Sebab itu kita tak boleh dikurniakan oleh Allah perkara-perkara tersebut. Apa kata musannif? Orang yang berfikir itu di peringkat permulaan. Maka fikir itu ada tiga martabat. Pertama,
orang yang berfikir di peringkat permulaan. Kedua, orang yang berfikir di peringkat pertengahan. Subhanallah. Yang ketiga, orang yang berfikir di peringkat penghabisan. Orang awam, orang yang pertengahan, dan orang yang dah duduk tempat yang akhir. Siapa orang yang awam, orang permulaan, orang yang mubtadi? Iaitu orang yang berfikir di peringkat permulaan, ia berfikir dalam mengingatkan segala perbuatannya yang jahat supaya ia menyesal. Ia hendak bercita-cita tiada kembali kepadanya, kerana orang yang tiada taubat itu tiada amalan baginya. Maka tafakkur peringkat mula, iaitu dia fikir akan segala kejahatannya, lalu dia mendapat suatu perkara yakni taubat. Kerana orang yang tidak bertaubat, maka dia tidak akan dapat amalan-amalan akan orang-orang saleh. Tak dapat. Saya nak taubat dari apa? Taubat ni kena zahir batin. Jangan zahir saja. Kita ni sebenarnya banyak tak selesai, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin selesai ke? Saya yang tak selesai. Sombong. Kita membenci orang lain. Kita rasa kita baik. Kita kasihkan dunia terlalu melampaui batas. Kita ria, sum'ah. Jadi benda ni dosa. Ketika dosa-dosa ni tak selesai, ketika tu tuan-tuan, kita takkan dapat apa yang orang lain dapat. Kita takkan dapat apa yang orang soleh dapat. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang orang mukmin, sifat orang mukmin, orang baik, kita takkan dapat. Sebab ketika itu kita terhijab dengan dosa-dosa ini. Jaga ni tuan-tuan. Kita, guru saya dulu tuan-tuan, dia pernah pesan. Dia kata, kalau nak melalui jalan orang soleh, akal, hati kena kosong. Kena kosong kan tuan-tuan? Satu perkara pun tak ada melainkan Allah dan Rasul. Barulah kita dapat apa yang orang soleh dulu dapat. Ini dah dalam erti kata, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Kita semayang tuan-tuan, kosongkan diri kita. Kenapa engkau salat maghrib? Sebab Allah dan Rasul. Jadi kita angkat tangan, Allahu Akbar. Ketika itu berhubung kasih kita dengan Allah. Kita terhenti sebab fardu tuan-tuan. Kita terhenti dekat situ sebab fardu, kerana maghrib ni wajib. Ketika hilang wajib, kita tak semayang. Tapi kalau kita salat ini tuan-tuan kerana kasih kepada Allah, maka kasih tak akan hilang. Kasih ini tak hilang tuan-tuan sampai bila-bila. Ada kita ketika kita mengangkat takbiratul ihram atas kerana kasih aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ketika itu berhubunglah tuan-tuan. Kita kalau jumpa orang yang kita tak kenal, rasa apa? Kita kalau jumpa orang yang kita benci, kita rasa apa tuan-tuan? Tapi kalau kita jumpa dengan orang yang kita sayang, saya sayang tuan-tuan, saya jumpa tuan-tuan, saya peluk tuan-tuan. Tapi kalau saya benci tuan-tuan, saya tak nak peluk tuan-tuan sebab saya benci tuan-tuan.
Macam tu juga tuan-tuan. Kalau saya sayang tuan-tuan, tapi tuan-tuan benci saya. Ketika saya bukakan tangan saya nak peluk tuan-tuan, tapi tuan-tuan benci saya, tuan-tuan takkan hulurkan tangan tuan-tuan untuk peluk saya. Ketika saya sayang tuan-tuan, tuan-tuan sayang saya, ketika itu kita jumpa, lalu kita berpelukan di antara saudara se-Islam kita, ketika itu kita akan berhubung rasa kasih. Tidak? Ini je tuan-tuan. Barulah kita rasa hubungan kasih sayang. Sebab rasa kasih ini tuan-tuan bukan rasa badan. Rasa kasih ini rasa dalam hati. Saya sayang ayah weh. Ayah weh sayang saya. Sayang ini dalam hati tuan-tuan. Tak boleh nak tunjuk. Tak boleh nak tunjuk langsung. Tetapi ketika kita mula bersentuhan, ketika itulah akan terasa sayang sangat. Ketika kita melakukan sesuatu perkara kerana kasih kepada Allah, Allahu Akbar, ketika itu mula berhubung tentang Bismillahirrahmanirrahim, berhubunglah. Betul juga. Ketika kita sayang sangat dekat Nabi kita, ketika kita mula sahaja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita dah rasa dah. Tup. Sebab itu kalau kita pergi Madinah, tak sampai lagi tuan-tuan di maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baru melihat kubah hijau itu, tump tuan-tuan, kita mula dah air mata kita dah jatuh. Tak itu. Ke saya tipu tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kita sedang nak pergi tengok akan insan yang paling kita kasih, paling kita sayang. Tak sampai lagi tuan-tuan depan makam Nabi. Kita dari jauh nampak kubah hijau ni. Tup telah berhubung. Maka mula hubungan ni. Inilah yang tuan-tuan, yang sahabat dulu rasa, yang orang soleh dulu rasa. Sebab itu kalau kita nak dapat perkara orang soleh dapat, maka fikir banyak-banyak tentang apa kesalahan aku dengan Allah, apa kesalahan aku dengan manusia. Taubat dengan Allah kita taubat, dengan manusia kita minta maaf. Tuan-tuan, nak minta maaf ni susah kan? Lagi satu benda susah tuan-tuan, nak bagi maaf. Orang buat zalim dengan kita, kita susah nak bagi maaf. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang memberi kemaafan sebelum orang itu meminta kemaafan. Siapa contoh kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy tak minta maaf pun. Nabi kata, aku dah lama maafkan kamu semua yang bunuh sahabat-sahabat aku, yang boikot makanan sampai isteri Nabi meninggal sebab kelaparan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siti Khadijah al-Kubra lapar. Sebelum orang kafir Quraisy ni minta maaf, Nabi maafkan dah. Aku dah maafkan semua orang. Nah, tuan-tuan. Jadi selesaikan semua. Kalau kita ada hutang dengan orang, kita bayar hutang tu balik. Kalau kita tak mampu nak bayar, tuan-tuan, kita pergi jumpa dia, boleh tak minta halal? Kalau saya ada duit, saya akan bayar pelan-pelan. Tapi kalau saya mati,
boleh tak tolong halalkan hutang ni? Kalau waris saya tak mampu nak bayar, saya minta tolong sangat. Nampak tak tuan-tuan? Susah kan? Susah. Sebab apa susah? Sebab nikmat Allah ini terlalu mahal. Nikmat Allah ini mahal. Nikmat Lailatul Qadar mahal. Saya dah puasa puluhan tahun. Berapa kali saya menemui Lailatul Qadar? Saya selalu cakap dengan tuan-tuan. Sebab nikmat Lailatul Qadar mahal. Pahala Lailatul Qadar saya boleh dapat, tuan-tuan boleh dapat. Antaranya untuk dapat pahala Lailatul Qadar, jika kita ibadat pada malam itu, berbetulan malam itu adalah saat Lailatul Qadar. Tetapi pertemuan kita dengan saat Lailatul Qadar, orang pilihan tuan-tuan. Orang pilihan. Ziarah makam Nabi, semua orang ziarah. Tapi orang yang dapat Allah, yang dapat bertemu dengan susuk tubuh Nabi di dalam ziarahnya, orang pilihan. Itu orang pilihan. Macam mana orang pilihan? Orang yang Nabi pilih. Kenapa Nabi pilih? Sebab Nabi sayang orang yang mengikut akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak pesan satu je tuan-tuan, jangan sekadar selawat aja. Selawat ini pada lidah, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat pada anggota badan, mengikut akan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana akhlak Nabi? Sebelum orang minta maaf, kita maafkan. Ini akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Nabi tak pernah benci orang lain. Tak pernah tuan-tuan Nabi benci. Sebab dalam hati Nabi ini penuh kasih. Ketika kita ikut apa yang Nabi buat, selawat kita pada tubuh badan kita, ketika itu Nabi kata, umat aku ini memang special. Dia cuba selawat juga, dia cuba kasih kepada umat aku seperti mana aku kasih kepada umatku, kata Rasul. Maka Nabi nak jumpa kita tuan-tuan. Selawat pada qalbun apa tuan-tuan? Selawat pada qalbun adalah kasih dan sayang. Sebab hati Nabi dan qalbun Nabi tidak pernah kering daripada kasih dan sayang. Seumpama ma'uz zamzamu, telaga zamzam yang tidak pernah kering daripada dulu sampai sekarang, walaupun diambil oleh jutaan, oleh seluruh umat Islam di dunia, maka ma'uz zamzam, telaga zamzam ini tidak pernah kering. Begitulah kasih Nabi dekat kita, tak pernah kering. Sampai akal lah tuan-tuan. Bukan satu dua orang ambil, bukan satu kampung ambil air zam-zam tuan-tuan. Yang ambil ni satu dunia. Tu daripada zaman Nabi Allah Ismail alaihi salam, tak pernah kering. Tak pernah kering. Telaga kita kalau satu kampung ambil tuan-tuan, kering tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha.
Macam itulah kasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kering pada umat dia. Mana tandanya? Satu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, boleh tak aku jumpa engkau? Aku takut tak dapat jumpa engkau ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Jangan risau. Aku akan tunggu umatku pada tiga tempat," kata Nabi. "Satu di mizan, kedua di titian sirat, ketiga di telaga Hud, iaitu telaga kau Kausar." Baik, kedua. Jam kita dah bunyi dah tuan-tuan. Tit 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 tit, kita nak berhenti dah ni. Saya pun lama tak jumpa Kamal tu, Kamal kita. Kau sihat Kamal? Baik. Yang kedua, orang yang berfikir di peringkat pertengahan, ini orang yang pertengahan. Bila taubat dia dah selesai, dia dah bersih tuan-tuan, dia fikir apa? Ia berfikir dalam segala nikmat Allah dengan kemurahannya atas segala maujud. Maujud ni apa? Yang ada di muka bumi ni. Allahu. Maka kat situ dia nampak murahnya sifat pemurah Allah yang mengkurniakan nikmat atas sekalian hambanya. Ketika itu, masa tu dia duduk tempat syukur tuan. Pertama dia duduk tempat taubat, kedua dia dah duduk tempat syukur. Ketika akal dia nampak benda ni, segala nikmat yang ada ni pada sekalian makhluk Allah, Allah kurniakan kepada sekalian hamba-hambanya tanpa ada kira-kira pun tuan-tuan. Nampak? Allah. Saya sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, saya nangis sendiri. Kenapa? Bila saya kenangkan madrasah saya yang di Kampung Gemuruh tu, saya tak ada duit tuan-tuan, saya bukan orang kaya, saya selalu sebut dengan tuan-tuan, saya bukan ada bisnes, tak ada, saya tak main saham. Tengok ustaz kata ustaz ada bisnes, tak ada tuan-tuan, ustaz main saham ke, tak ada. Saya tak, tuan-tuan periksa lah peribadi saya. Tapi tuan-tuan, yang saya kadang-kadang saya menitis air mata, Allah bantu madrasah tu dalam keadaan saya ni bukan orang baik. Kalau tuan-tuan tak apa, tuan-tuan orang salah. Saya ni bukan orang baik, ya. Tapi Allah kurniakan kepada kita ni tadi kemurahannya. Saya sendiri tak percaya tuan-tuan. Saya datang, saya tengok surau tu, madrasah kita Rotik Dawah Center ni dah hampir 80% tuan-tuan. Saya tanya dengan Haji Zaini, macam mana, siapa yang bagi, macam mana semua dana-dana ni. Dia kata, "Ustaz Haji Zaini, Allah Maha Pemurah, sahabat-sahabat daripada Terengganu banyak tolong, dan semua sahabat daripada satu Malaysia tolong kita." Tuan-tuan, yang saya cakap ni apa? Saya bukan orang baik, tapi Allah masih nak tolong saya. Ayah ni yang saya kadang-kadang, "Ya Allah, walaupun aku ni jahat, masih benci orang, masih sombong dengan orang, masih tak ada adab, kurang ajar dengan orang." Saya kongsi dengan tuan-tuan, minggu lepas saya kuliah di utara, di Pening. Waktu saya nak masuk tuan-tuan, saya terlepas pandang. Ada sahabat kita duduk, tangan dia macam ni. Dia bersandar macam ni lah. Dan saya terlangkah tangan dia. Ketika saya terlangkah dia tuan-tuan, saya patah balik. Saya minta maaf dengan dia, saya cium tangan dia, saya minta maaf dengan dia.
Dia cakap apa dengan saya, tak apa Ustaz, tak kena pun tangan saya, kata dia. Kalaulah dia tak maafkan saya, malam tu saya nak batalkan kuliah saya. Ni dalam masjid tuan-tuan. Tak mungkin saya yang jahat, saya nak berkongsi perkara yang baik pada orang baik-baik. Tapi alhamdulillah, sahabat itu, pemuda itu maafkan saya tuan-tuan. Saya cukup kesal, sampai sekarang saya masih ingat lagi peristiwa tu. Tuan-tuan, ketika akal kita dikurniakan oleh Allah, kita berfikir. Kita fikir tentang nikmat Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ketiga, orang yang berfikir pada peringkat penghabisan setelah ia berjaya melalui fasa taubat, setelah ia berjaya melalui fasa syukur. Apa dia buat tuan-tuan? Orang yang berfikir di peringkat penghabisan, ia berfikir dalam segala kehalusan makrifah ketuhanan, dalam segala kehalusan ilmu laduni, dengan hati masuk ke hadrah Al-Quds. Segala ilmu yang dia dapat, segala perkara yang dia dapat, sehinggakan menjadi asbab dia dekat kepada Allah Rabbul Izzah. Jadi dekat kita dengan Allah. Ini perkara terakhir. Ketika itulah tuan-tuan, setiap amalannya, detik hatinya dah tidak kerana selain daripada Allah. Dia buat tu semua kerana Allah. Seronok tuan-tuan. Seronok. Sebab itu kita kena rajin. Rajin. Kita didik diri kita dan hati kita supaya kita jangan lupakan Allah. Kita belajar tuan-tuan, belajar. Sebab itu saya suka kongsi perkara ni dengan tuan-tuan. Walaupun jahat mana kita sekalipun, tetapi kita tak melupakan Allah, maka Allah akan bimbing kita. Seteruk manalah kita ni tuan-tuan, tetapi kita mahu untuk kembali kepada Allah, Allah akan bimbing kita. Sejahat manalah kita ni kepada Allah, tapi kita masih lagi mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah akan bimbing kita. Percayalah tuan-tuan, kerana Allah takkan tinggalkan hamba-Nya. Sebab kita sentiasa mengharap akan belayan kasih sayang Allah. Itulah tuan-tuan. Sebab itu, apa yang kita dapat pada malam ni, kalau kita nak jadi hamba Allah, kita nak dekat dengan Allah, kita nak dapat kasih sayang Allah, dua perkara wajib ini perlu kita lalui. Yang pertama, taubat. Yang kedua, syukur. Kita kena pandai bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas itu kadang-kadang saya tengok orang yang lebih tua daripada saya, saya rasa tak, saya tak sampai umur macam tuan-tuan. Dan saya tanya, bang, umur abang berapa? Umur saya 68 Ustaz. Saya rasa saya tak sampai 68. Saya tanya, bang, umur berapa? 73 Ustaz. Bang, syukur dengan Allah sebab saya tak sampai umur 72. Sebab apa saya cakap macam tu tuan-tuan? Sebab Nabi sebut macam tu, umat aku akhir zaman, Nabi kata umur dia pendek. Jadi tuan-tuan telah melalui fasa itu, tuan-tuan telah melepasi fasa itu. Fasa apa? Fasa umur yang dipanjangkan oleh Allah, fasa umur yang diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, saya tak mengharapkan umur saya panjang,
tapi saya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita jatuh rebah di bumi ini. Biarlah kita jatuh rebah dalam pelukan kasih dan sayang Allah. Ketika kita jatuh rebah di bumi ini, biarlah kita jatuh dalam rebahan keredaan Allah. Ketika kita jatuh rebah dan mengakhirkan nafas kita pada nafas yang terakhir, biarlah nafas yang terakhir itu bersama dengan asma yang keluar pada nafas kita yang terakhir itu dengan asma Allah. Sebab itu saya tak mengharapkan panjang umur, tuan-tuan. Yang saya harapkan ketika saya bertemu dengan Allah, apakah saya dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya bertemu dengan hadrah Allah, apakah saya dalam kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu yang kita takut. Tak ada perkara yang paling kita gentarkan ketika kita menghadap hadrah Allah, kita tidak mempunyai keredaan, kita tidak mendapat kasih sayang, kita tidak mendapat rahmah daripada Allah. Tatkala itulah, tuan-tuan, kata ulama, orang yang balik pada saat ia dalam kemurkaan Allah, ketika itu dia balik dalam ketakutan, tuan-tuan. Dia balik dalam ketakutan. Lepas itu saya pesan dengan diri saya dan tuan-tuan, besok kalau kita balik jumpa Allah, janganlah kita balik dalam ketakutan. Kalau kita balik besok bertemu dengan Allah, biarlah kita balik dalam senyuman. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab orang yang Allah redha, orang yang Allah sayang, orang yang Allah kasih, Allah akan hantar seorang malaikat yang mencabut nyawanya dalam keadaan rupa yang penuh dengan senyuman pada wajahnya. Sebab itu, tuan-tuan, ketika orang sambut kita dalam keadaan yang senyum, maka kita akan berakhir dengan sebuah senyuman yang indah. Tetapi ketika mana kita disambut dengan keadaan wajah yang bengis, saat itulah kita akan pulang ke hadrah Allah dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan muka yang penuh dengan kegelisahan. Sebab itu kita harap dengan Allah semua, tuan-tuan. Sebab kita berada di fasa yang terakhir. Saya berada pada fasa yang terakhir. Tuan-tuan, saya tak tahu. Jadi mudah-mudahan Allah terima kita, Allah sayang kita, dan Allah redha kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat saat saki-baki umur kita, ibadat kita, solat kita, kita mengaji sama-sama ni, tuan-tuan, akan jadi saksi besok kita di yaumul akhirah. Saya akan sebut nama tuan-tuan, tuan-tuan tolonglah sebut nama saya besok di yaumul akhirah. Saya akan sebut nama tuan-tuan di hadapan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tolong sebut nama saya di hadapan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan pada bulan ini. InsyaAllah bulan depan ada rezeki kita jumpa lagi. Sebelum daripada Ramadan kita jumpa, insyaAllah, tuan-tuan. Ya? InsyaAllah. Jadi saya sekali lagi saya minta ampun, minta maaf dengan semua jamaah Panggung Beradung yang saya anggap sebagai keluarga saya sendiri, tuan-tuan. Baik itu, kalau tuan-tuan tak nampak, saya tak nampak tuan-tuan, saya akan tanya, ya, Tuan Haji ni mana, Tuan Haji ni mana, ya, saya akan tanya orang ni, ya. Sebab itu saya selalu pandang tuan-tuan kiri dan kanan, ya. Mudah-mudahan kita menjadi asbab kita ini berkasih kerana Allah. Tuan-tuanlah keluarga saya dunia akhirat, keluarga yang telah
dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua kalimah syahadah. Yang keduanya seperti mana yang telah disebut oleh yang berbahagia Tuan Haji Zaini, ya, tentang madrasah kita. Surau kita tu keperluan bumbung tu tinggal sikit ya tuan-tuan. Besi tu tinggal sikit. Sikit sangat besi tu lagi. Rasanya tiga suku dah Haji, ya. Besi bumbung tu tinggal suku lagi, sikit lagi tuan-tuan. Jadi sikit lagi besi dan atap kita perlukan lebih kurang dalam dua pallet ke dua-dua itulah. Jadi seperti mana yang Haji Zaini umumkan, ya, saya tak perlu umumkan. Cumanya saya menunggu, ya, akan ketentuan daripada Allah. Siapakah yang akan merebut sikit lagi bahagian keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu? Ya, sebenarnya bukan ada apa-apa pun tuan-tuan. Tuan Haji Zaini, saya sebutkan benda ni. Ketika kita tahu perkara-perkara ni, sebenarnya Allah uji kita je. Wahai fulan bin fulan, wahai hamba-hambaku, ketika engkau tengok benda ni dan engkau telah dengar perkara ni, maka di situ Allah uji kita. Engkau masih kau sayangkan aku ataupun kau sayang akan harta yang aku bagi untuk sementara waktu ni? Sebab bila siap saja bumbung ni, besi ni tuan-tuan, tak ada peluang dah. Itu saja sekali peluang. Tapi harta ni Allah akan tambah lagi. Allah akan tambah lagi, Allah akan tambah lagi. Sebab itu tuan-tuan, sebenarnya Allah sedang uji saya, Allah sedang uji tuan-tuan. Ya. Allah uji ustaz apa? Allah uji saya ketika ini. Saya masih tak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun hati saya mula telah berpaling arah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Allah nak tengok saya, saya masih tak bergantung dengan dia. Itu je tuan-tuan. Allah Taala sebenarnya dengan Tuhan ni, dengan Allah ni cukup seronok. Cukup seronok. Ketika Allah uji kita tuan-tuan, tak macam orang uji kita. Allah uji kita ni tuan-tuan dalam satu perkara yang terlalu seni. Inilah yang kita kena gunakan akal kita, kena gunakan hati kita untuk sentiasa berfikir dan agar kita mendapat akan natijah yang baik. Jadi setakat ini saja, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikan hujan pada malam ini ya Allah sebagai rahmat atas kami semua ya Arhamar Rahimin. Atas keluarga kami, atas kampung kami ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kau telah basahkan bumi ini dengan air hujan yang kau turunkan daripada langit ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, basahkan hati-hati kami ya Arhamar Rahimin dengan air hujan kasih sayangmu ya Allah, dengan titisan air kasihmu ya Arhamar Rahimin. Basahkanlah hati-hati kami ya Allah dengan titisan air keredaanmu ya Allah. Ya Allah, basahkanlah hati-hati kami dengan titisan air keredaanmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadilah kami hamba-hamba yang sentiasa mengasihi engkau ya Arhamar Rahimin, kerana kami inginkan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, setiap masalah kami ya Allah, kau tolong selesaikanlah ya Arhamar Rahimin. Jangan kau keluh kesahkan jiwa-jiwa kami ya Arhamar Rahimin.
dengan perkara yang telah engkau takdirkan atas kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami berpaling walaupun satu saat, maka ampunkanlah kami, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as Samawati wal Ard. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini, ya Allah, satu perhimpunan yang engkau redha, ya Arhamar Rahimin. Dan agar menjadi asbab akan perhimpunan ini, ya Allah, kami dapat akan kasih sayangmu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong kasih kami, ya Allah. Ya Allah, tolonglah sayangkan kami, ya Allah. Ya Allah, tolonglah sayangkan kami semua, ya Allah. Ya Allah, tolong sayangkan kami semua, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.